kayak lapuk. Wow, dapet. Oh, itu. Wow. Wih, bener. Oh, ada. Wah, ada kodok kedua tuh. Lihat. Hah? Oh, oke. Kedua. Wih, tiga. Santai mana ya? Warning, menonton video ini dapat mengakibatkan kejang-kejang, berak-berak, dan halusinasi. Tontonan ini hanya untuk hiburan semata dan tidak untuk ditiru. Kita lagi. Ya, sahabat materi pucat. Kita sedang membawa anjing teman kita. Teman ya? Si Ken. Sebenarnya ini ya apa? Ken. Oke. Okay. Sebenarnya ini adalah manusia, tapi teman kita yang kayak anjing. Kita pengen mengembara. Kita akan survive. Betul. Sama jadi, Ken, sama teman kita ini. Jadi, kita akan pengen menuju ke rumah teman kita yang breeder kecoa dubia dan Madagaskar. Kita pengen samperin mereka tapi dengan bawa anjing ini sambil jalan-jalan. Udah mau tahu sedikit bagaimana, ikutin tuh perjalanan kita matahari pucat. Ken. Dan sahabat waras, kebetulan kita sudah sampai nih di rumah aki-aki tua rentang. Hati-hati kan, aki-aki kreatif. Nah, itu dia, namanya June Scott. Dia juga punya channel itu, namanya June Scott. Itu adalah kakak pramuka, betul. Nah, dia ahli di bidang tongkat. Betul, dan dia adalah salah satu breeder terbesar se-Asia Tenggara. Waduh, kecoa Madagaskar dan kecoa dubia. Iya, betul. Sampai presiden terakhir tuh presiden Prancis sama Inggris tuh pesan sama dia. Betul. Oh, buat makan sugar glider-nya. Iya, betul. Udah. Kita tanya langsung aja tua rata itu. Yuk. Yuk, kita langsung samperin. Manjur. Hei, Manjur. Ken. Iya, orangnya. Mana nih? Terlihat ya. Kalau orang terlihat seseorang itu terlihat dari jemburannya gitu. Tuh. Kaos partai. Jadi dia memang ketua pramuka. Bukan ketua pramuka, entar ketua pramuka yang asli marah lagi. Dia itu memang anak pramuka. Tapi sampingannya minta-minta mungkin. Nah, ini salah satu senjata ininya nih. Pamungkas. Tongkat Kragundul. Nah, Bang Jun. Ente katanya masih ternak kecoa Madagaskar. Banyak di dalam. Di dalam? Mana? Yaudah nih, kita pengen. Banyak tuh ada kabur ke depan. Oh, ada yang kabur? Oh, iya. Dilepasin apa? Enggak, dilepasin apa gimana? Oh, saking overpopulasinya, dia ada salam lestarinya ke depan rumahnya dia. Ken. Padahal bukan habitat aslinya ya kan? Aduh, orang salah berarti dia. Udah, Bang Jun. Keluar apa? Depan. Mau kasih tahu tempatnya. Ini tongkat ente nih, Bang Jun. Ken. Ya. Bang Jun, tadi kan ente sama Ane sempat ente-entean. Iya, ente-entean. Ente kan bahlul nih. Hei. Nah, 212 itu bagaimana, Bang? Ane menurut ente dulu. Apa tuh 212? Kenapa pertanyaan itu menjurus ke situ? 212 itu merek KB. Kan enggak sekolah, kok pakai Ane pengen nanya ente. Iya. Kok pakai Reoni ente? Oh, acara itu. Nah, begini. Tujuannya bukan itu kita.
gini, kita mau tadinya kita kesini pengen lihat cara budidaya kecoa Madagaskar dan kecoa Dubia. Tadi Bang Jun bilang dia sudah overpopulasi, tempatnya nggak nampung, sampai akhirnya dilepasin, disalamsarin di halamannya rumah dia. Rumah Anda sebagai manusia silver cukup besar juga ya halaman. Dia manusia black. Manusia black. Itu dia pakai set apa itu? Jadi gini Bang, jadi gini, kalau kita mau ngelihat langsung ke peternakan, enaknya gimana ya? Iya tadi sempat ada perbincangan lagi nggak boleh ditengok juga. Jadi makan anakannya. Tapi kalau yang di luar ini, itu sengaja dilepas apa ada yang emang kelepas? Emang kelepas, banyak. Banyak warga sini pada ngambil ini. Berarti kecoa di sini minder ya kok? Bisa jadi. Jadi gini ya, sebenarnya tujuan kita kesini tadinya awalnya pengen sombong, kita bawa anjing sama bawa domba. Sama ente, oh zaman sekarang masih tetap kecoa aja gitu. Iya. Nah. Kecoa kan ini binatang yang dihindari sebenarnya sama orang-orang. Nah. Tapi buat Bang Jun nih jadi pintu rezeki. Nah, Bang Jun, tadi kan ente bilang katanya kecoa-kecoa banyak dilepasin di sini. Kita sekalian mau ngetes nih, ciuman domba sama ciuman anjing, apakah dia bisa mengendus kecoa-kecoa yang ente lepasin? Dan aneh akan cari ente di mana lepasnya, aneh juga akan cari. Kenapa jadi aneh sama ente? Anjing mah bisa, kalau domba nggak bisa domba mah. Oh, hei, domba yang salah. Oh, udah terlatih. Oh, ini domba beda. Bukan sembarang domba. Oh gitu. Dipakai sama FBI ini domba. Ini coba ambil yang di dalam sampel satu ekor, jadi biar dicium ke anjing sama domba. Domba nanti akan kita tes apakah dia berhasil. Begini ya teman-teman. Jadi kita akan mengetes indera penciuman seekor anjing itu apakah bisa mendeteksi begitu dia sudah mencium lalu dilepas dan dia akan mencari. Kita nanti mungkin lepasnya agak jauh ya. Nah, sekalian nih Bang. Gua juga mau mencoba penciuman si dompu nih. Ya kan? Dia biasanya kalau bau-bau aroma harum-harum cewek-cewek janda-janda apalagi dia demen. Langsung ketemu. Nah, saya sekarang mau coba nih domba nih. Jadi kita gitu ya. Jadi kita kita battle aja ya. Kita battle antara dompu sama si cat. Janda mah ini udah paham benar ini. Ini jenis kecoanya nih. Oh, ini dia kecoanya. Ini Madagaskar. Oh, gede banget ya. Oh, ini jenis Madagaskar ya, Bang. Ini yang Dubia. Ini yang Dubia. Jadi banyak yang dilepasin sama ente di halaman dan nanti ane dengan anjing ini akan mencari yang ente lepasin yang pada lepas ya. Banyak nih, masih banyak habitat yang lepas dari rumah. Tapi seandainya kita ambil buat kita kalau dapat enggak apa-apa. Ya, nah itu seperti bedanya enggak bersayap. Kecoa sini ya. Tapi kalau jangan bersayap dia. Oh, jangan bersayap. Dia bisa terbang dia. Oke. Udah paham ya kan? Nih, sekarang bagian dompu nih. Ini penyumbang dan duso. Ini dompu dimakan nih. Oh. Okay. Udah, bau. Ini bukan bau janda ya. Nah, jadi udah kita tes endus-endusnya. Jadi kita akan mencari di halamannya Kak Jun ini. Ya. Okay. Yuk. Kita mulai aja maksudnya ya. Oke, let's go. Bang Jun. Kita sebelah mana cari pertama? Ini kan di halamannya Bang Jun nih. Biasanya dia hidupnya di mana, Bang? Ya, di kayu-kayu gini. Kayu-kayu. Kita akan ngetes. Coba. Tadi kan udah diciumin di anjing sama si domba ya. Kita juga akan tes. Oke, coba tes scan dulu ya. Ken. Ayo, coba Ken. Ayo, coba Ken. Ayo. Kita ngetes si Ken dulu ya. Habis itu kita ngetes dompu. Nah, ini mulai cari-cari. Jadi anjing itu memang dia ditester dulu dengan aromanya. Biasanya pelaku begitu dia kan apa? Anjing itu akan mencari pelaku tuh rata-rata begitu dengan penciuman. Ayo. Oh. Di sini. Rogo kan? Mari kan? Tarik. Korek-korek coba kan? Dia di kayu-kayu lapuk. Wow, dapet. Dapet gak? Dapet. Oke. Jadi gak salah ya kalau
teman itu adalah binatang yang sangat pintar. Pengaruh teman? Binatang, terbalik. Anjing. Anjing. Oh, anjing. Itu, jadi anjing itu adalah nggak salah binatang yang sangat pintar. Dia sekali coba diindusin, abis itu langsung dia cari, langsung dapat tuh satu. Nah, coba cari lagi juga. Lagi kan? Udah mulai ngendus nih. Wah, dapet, Jok. Ya, jatuh tuh. Nih, satu. Oh, ini, dalam masuk satu nih. Nih, tuh. Dua. Oh. Oke, dapet dua nih, teman-teman nih. Pintar juga nih anjingnya tadi. Si Ken pintar juga ya, penciumannya ya. Nih kan nih. Oke, kan? Nih, dua nih kita kumpulin. Dua, udah. Kita cari lagi. Ken. Oke. Masih ke sebelah sana. Dia masih enggak bergerak sih. Oh. Coba. Nah, itu tuh. Nah. Itu ya. Tuh masuk. Masuk ke dalam dia. Ya, awas. Mana kan? Aduh. Wah, masuk ke dalam ada lubang ini. Ada enggak? Ada lubang ini. Tuh. Coba. Ini sebelah sini masih ada kali. Jangkau tangan gue susah. Wah, ini susah dalam ini. Susah, lubangnya dalam banget. Oh, dia di sini nih. Pokoknya kan di bawah kayu. Di sini. Nih, teman-teman sih. Sini kameramen, lewat belakang kameramen. Nih. Tuh ada satu lagi jempil. Ya kan? Tuh. Lihat. Nih, satu jempil kan? Tuh. Kelihatan enggak? Nah. Oke. Okay. Satu kan? Ke dalam tadi. Ini coba ini pakai ranting nih, sontrok nih. Jo, ini Jo. Coba dah, ini apa? Center enggak kelihatan gelap. Saya. Tuh, kayaknya nyium-nyium mulu ke sini soalnya. Kenapa sih? Kamu tuh. Katanya itu kayu. Ini nyempil. Kalau susah. Tuh. Oke. Okay. Akhirnya dapat juga. Dapat satu. Dia masih lama di sini. Berarti masih banyak bersarang di sini. Nih di pohon-pohon gini dia nih, pohon-pohon agak lembab nih dia nih, banyak nih. Di sini. Nah, jangan makan, Ken. Makan di sini, Ken. Makan kecoa dia. Enggak mungkin enggak dimakan. Tarik. Ken. Itu makan apa nih? Jo, rogo. Ken. Oh, nyarang banyak. Oh, benar tuh. Ken. Benar. Lihat. Oh, banyak itu, Jo. Marek, Jo. Itu kabur. Kabur satu. Dapat. Oh, banyak ya. Dua. Wah, ada yang nyelip. Nyelip. Wah, masuk ke dalam ya. Korek. Wah, itu tuh. Ini kamar main deket ini. Masuk ke dalamnya. Itu kelihatan sih itu kayaknya tuh. Ada kalis dari. Jangan, Ken. Satu lagi. Lagi-lagi
anjing itu adalah binatang yang sangat pintar ya. Dia tadi ngetes, cuman dites cuman sekali ciuman, dia langsung bisa ingat memorinya loh. Oh, ini nih. Nih. Oh iya, Cuk. Banyak itu kayak sarangnya, Cuk. Ini sama dia ke sini kayaknya. Lagi setting. Ada satu nih. Nih. Susah kan ini nih. Oke, kita cari tempat lain ya. Tadi di sini cuma dapat empat, tadi ada satu lagi sebenarnya ya, tapi susah nyari palat. Emang jago indra penciumannya kan. Yuk. Oke, kita cari. Sekarang kita tes si dombu apa? Oke, boleh. Boleh. Yuk. Bentar. Si dombu. Teman-teman, sekarang kita mencoba domba ya. Apakah ya, sama penciumannya sama kayak anjing asli tadi? Iya. Oh. Kurangnya dia bisa. Iyalah, bisa lah. Ini janda dia suka. Ayo. Eh, dombu. Wah, ke sini. Sini nih. Oh, sini nih. Wah, endus di sini. Ini nih, dombu nyium di sini nih, teman-teman. Kita lihat sini cari. Korek. Nih, sini kameraman. Mana? Oh, dua. Tuh lihat. Dompu. Dompu keren, ya kan? Oh. Oke, ada dua kodok itu. Ada lagi. Ada. Ada kedua. Dompu keren. Dompu pintar juga ya. Wah. Keren nih dompu nih. Ada lagi. Ini nih. Nih. Wah, tiga. Ini ada ini. Oh, di bawah batu dia. 4. Oke. Okay. Kita dapat 4. Habis? Habis? Enggak ada habis. Wah. Jadi tetap ini. Kali ini udah jadi, Jo. Jadi udah. Kita berbeda pada orang pada umumnya. Yo, nah, kebetulan tadi kan kita habis dari rumah breeder kecoa Madagaskar. Asia Tenggara. Overpopulasi akhirnya sebagian diadilis ke alamannya. Dan kita tadi disuruh untuk mencari yang udah dilepasin dan kebetulan banyak. Cuman anjing tadi bantuan itu Ken. Anjing sama domba. Nanti kita akan makan kecoa ini secara utuh dan mentah-mentah. Dan kita udah buat sambal ini. Nih. Biasa kan kalau sambal runcak ini biasanya ditemani oleh buah-buahan ya. Sama serangga. Ada serangga nih, kecoa. Udah, mungkin gue coba dulu gue makan ya. Tapi lu, tadi kan kita hujan. Oh iya. Jadi kita hujan juga. Nih teman-teman nih. Hujan terus akhirnya kita hati-hati kalian. Kita geser, akhirnya tadi kita mau makan di sana langsung ternyata hujan gede, cuaca karena nggak bisa ditebak ya. Akhirnya yaudah kita pindah ke sana. Tapi gue penasaran sama rasa originalitasnya, originalnya kecoa ini tanpa dibumbuin nih. Gue pengen coba makan mentah-mentah, tapi gue juga pengen makan nanti ya kan gue bilang rasa seperti apa. Wah, ada tuh bahasa Latinnya tuh ya? Oh ada nih. Oh ada itu. Ya, dia semua bahasa Latin tuh tahu nih. Iya betul. Bahasa Latinnya apa? Bahasa Latin sebenarnya ini adalah kecoa Madagaskar ya. Atau kecoa dubia ya? Dubia. Nah, yang kita kenal dubia itu berasal dari Arab. Oh, Arab ya. Arab, ya kan? Dubai. Nah, yang namanya sebetulnya orang timur. Jadi, bahasa Latin sebenarnya nggak ada. Bahasa Latinnya ini sebenarnya terinspirasi dari orang timur. Bahasa Arabnya nih, gue bilang. Oh, bahasa Latin gue nggak tahu. Bahasa Latin dari kecoa dubia ini adalah. Berarti ente tahu nih bahasa Arabnya? Wah, aneh paham. Iya. Okay. Kan kalau ente kan nggak paham. Kalau ente kan paham itu reuni ya. Masalah kagak reuni ya lo. Nah, bahasa Arab dari kecoa dubia ini adalah. Inna jinna lukam dinatun. Apaan itu anjing? Kagak ada lapas Arabnya. Tinatun terakhir tinatun salah. Iya nonton kebanyakan
prioritas. Gue kepleset sedikit, dipelintir lah di situ. Nah, gue juga pengen aman juga dong. Udahlah, gue nggak mau banyak-banyak ngomong. Gue mau coba ngerasain rasa originalnya. Takut ya? Karena dia kan kecoa itu habitatnya di tempat yang cembir juga. Di gusi gua nggak nyempel. Nyempelin ini. Jalan. Tiratun. Reoni. Ayo.
keluar lagi. Keluar lagi. Udah kegigit, udah mati, Jo. Belum. Udah remuk belum? Belum. Pecahin dulu perutnya itu biar yang enak, Jo, seperti itu. Ini menurut pakar biologis Dr. Gibran, ini telur asin tadi. Ini kaya oleh bagus buat kalsium. Sahabat soak. Oh, gue bagian terakhir. Susah ya, menelan susah ya.
bumbunya dulu biar biar dari biar halus bumbunya. Tadi kan dia bilang kita nangis ya. Nangis. Dia nangis. Nangis. Ingusan lagi. Enak, rasanya gimana? Rasanya? Belum kentran? Udah. Nah, masih sedikit. Isi perut mau keluar. Bener. Ini tuh mau keluar bener. Udah, oke. Karena kita sudah makan secara utuh, baru kita barbar makan pakai sambal. Soal sambal rujak. Sudah petua kita hari ini. Jangan takut kelaparan, karena sudah dijaga.